Selamat datang di channel Bejana Kehidupan. Kali ini kita akan membahas manfaat daun saga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bunyikan loncengnya. Daun saga memiliki banyak manfaat karena kandungan di dalamnya berupa senyawa flavonoid atau antioksidan, triterpene glycosider, amrin, dan alkaloid. Selain itu juga, daun saga mengandung protein, vitamin A, B1, B6, vitamin C, safonin, tanin, glisirizin, flisirizinat, poligalakturomik asid, dan pentosan. Karena kandungan-kandungan tersebut, daun saga memiliki manfaat yang pertama untuk mencegah diabetes dan kanker. Karena kandungan flavonoid dan polifenol sebagai antioksidan dalam tubuh. Yang kedua, mengatasi malaria. Yang ketiga, membantu mengatasi flu. Yang keempat, meringankan batuk. Karena sifat antitusifnya yaitu menekan batuk. Yang kelima, mengatasi sariawan. Caranya, ambil beberapa lembar, bersihkan, lalu kunyah-kunyah selama beberapa menit. Yang keenam, menyembuhkan diare. Yang ketujuh, menambah nafsu makan. Yang kedelapan, meredakan panas dalam. Caranya, ambil 5-7 lembar daun saga, rebus dengan 2 gelas air hingga mendidih, biarkan menjadi 1 gelas air. Minum 2-3 kali dalam 1 minggu. Semoga bermanfaat.